Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam We Love UPM. Selamat datang ke virtual CE UPM Fest My Career at MOE 2020 dengan kerjasama UPM dan KPC bersama saya Syazana Nabila selaku moderator anda pada hari ini. Hari ini merupakan hari ke-10 kita bersiaran dan sekali lagi kami membawakan tajuk yang sangat menarik untuk dikongsikan kepada anda semua, iaitu keterampilan diri dalam temuduga secara virtual bersama panel kita yang sangat dikenali ramai, iaitu Encik Ludi Nata bin Misnun. Selamat pagi Encik Ludi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Syazana, sihat ya? Sihat. Bagi yang belum mengenali Encik Ludi Nata, beliau merupakan pakar perunding image dengan berlatar belakangkan undang-undang dari Universiti Fukushima Jepun. Jadi sebelum saya menyerahkan virtual mic ini kepada Encik Ludi, suka saya ingatkan kepada para penonton, sekiranya anda mempunyai sebarang soalan dan pertanyaan, terus saja ajukan di ruangan komen di bawah untuk saya bacakan semasa sesi Q&A sebentar lagi. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, Encik Ludi Nata. Silakan Encik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Saya percaya hari ini hari Jumaat, hari yang sangat berkat untuk kita. Sebelum kita mulakan program kita, marilah kita sesama baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, terima kasih Syazana. Sekali lagi terima kasih kepada pihak CIM UPM kerana mengundang saya. Saya ingat saya telah bersiaran untuk minggu yang kedua. Minggu pertama hari itu saya banyak lebih kepada detail pemakaian. Hari ini sama juga tajuk dia, lebih kurang sama tentang pemakaian, tetapi kita lebih kepada virtual interview. Macam mana kita nak berpakaian dan juga berhadapan di depan kita punya kamera ya, bila kita muduga secara online ni. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudari, percayalah ya, zaman sekarang kerana kita pandemik ni, dan sebenarnya bukan sebab zaman pandemik, pada zaman sekarang pun, ketika sekarang ini kalau kita lihat, tidak semua temuduga dijalankan secara bersemuka. Temuduga ni kalau kita tengok ikut bidang ya, kalau katakan orang mereka perlukan tenaga expatriate, for example datang daripada syarikat-syarikat luar ataupun daripada mana-mana agensi yang memerlukan calon-calon temuduga, mereka ni ada beberapa stage, beberapa level temuduga. Kadang-kadang yang pertama sekali tu dia lihat kita punya resume. Hari tu kita dah belajar, minggu lepas kita dah banyak belajar tentang resume dan juga minggu ni. Kemudian selepas dia tengok resume, dia nak tengok kita berdepan dengan kita. Tapi tidaklah berdepan secara real, tapi berdepan secara online, atas talian. Jadi temuduga fasa pertama ni lazimnya kalau katakan mereka nak perlukan calon-calon daripada luar negara, expatriate for example. Mereka nak jika boleh temuduga tu dijalankan secara online. Sebab itu kita perlu bersedialah kalau katakan dalam online ni baju kita nak apa dan sebagainya. Baik, bila kita bercakap soal apa ni, soal pemakaian ni di hadapan temuduga, tak kira lah segitu berhadapan ataupun secara talian, dia bergantung kepada jenis industri. Saya ulang balik, bergantung kepada jenis industri. Contoh, kalau katakan kita berada dalam industri yang dikatakan sebagai industri yang konservatif, contohnya dalam kewangan, dalam perbankan, dalam apa ni, office ya, macam perdagangan ya, kebanyakannya ataupun kerajaan. Lazimnya ketika temuduga kita akan pakai pakaian formal. Tetapi kalau industri-industri bersifat kreatif, contohnya seperti designer, ni untuk fakulti sains komputer lah for example ya, ataupun fakulti sains komputer ataupun engineering. Kadang-kadang ada syarikat yang minta kita datang dengan pakaian casual saja, ataupun smart casual, ataupun semi casual. Jadi saudara kena pastikan dahulu apakah jenis pakaian yang diminta dipakai oleh kita ketika kita sebelum kita pergi temuduga. Kena tanya dululah pada pihak-pihak apa ni HR yang akan menemuduga kita. Beritahu kepada mereka, selalunya syarikat-syarikatnya akan hantar surat ataupun email kepada kita dengan dress code sekali. Jadi pada waktu itu saudara tentukan pakaian apa yang kita nak pakai pada hari tersebut. Itu penting. Tengok apa jenis pertama kali. Tengok apa jenis kita punya industri. Tapi lazim tuan-tuan ya, kajian kita menunjukkan 80-90% syarikat-syarikat ni bila dia nak minta kita bermuka depan mereka ni, mereka nak kita ni boleh berpakaian formal. Lazimnya mereka minta kita pakai formal. Jadi sebab itu saudara, bab pakaian semi casual, casual ni saya percaya saudara memang dah terer lah eh, dah terer, dah tahu dah. Tapi kalau yang formal ni kadang-kadang ada yang hilaf. Baju tu nak warna apa, suitnya macam mana, nak pakai suit ke tak pakai suit.
Tengoklah, tengok macam mana. Okey, kalau katakan tuan-tuan saudara ni dalam level yang bachelor ke atas, bachelor, master, PhD, kalau nak tunggu duga, lazimnya kita galakkan untuk pakai dengan jaket suit sekali. Tapi kalau katakan level diploma dan ke bawah, mungkin tak perlu pakai suit. Tapi ada juga yang mereka ni diploma tetapi mereka datang pergi tunggu duga dengan pakai suit. Tak masalah pun. Jika tuan saudara nak bagi impress kepada masyarakat, kepada bakal-bakal bajikan kita, kenapa kita tak boleh pakai baju suit? Pakailah suit, tak ada masalah pun kan. Sebab bila kita pakai suit, kita akan nampak lagi confident, dia akan nampak kita lagi serius, akan nampak lagi yakin. Sebab itu saya cadangkan jika kalau temuduga di mana-mana apa ni syarikat yang memang fokus lebih kepada apa ni dalam bidang apa ni dalam bidang yang agak agak konservatif, saya percaya yang formal tu lebih baiklah, pakai suit lebih baiklah daripada kita tidak pakai suit. Okey, baik tuan-tuan puan. Saya nak cerita sikit tuan-tuan puan ni mengenai apa ni saudara tentang apakah yang kita katakan sebagai dress code yang formal tu ketika virtual interview. Adakah masa virtual interview tu pun kita kena pakai formal? Mesti wajib. Kita nak, mereka nak melihat bagaimana kita berhadapan dengan mereka. Itu penting ya. So okey, hari ini saya ada dua segmen. Segmen yang pertama saya akan fokus kepada pakaian kita, apa jenis pakaian, angkut dia macam mengulang saya sebelum ni, tetapi saya akan lebih lebih agak sedikit relax sebab kerana apa? Kita berada di virtual interview. Virtual interview ni dia taklah terlalu susah sebab bahagian bawah kita tu seluar ke kain ke kita tak perlu tunjuk pada orang lain, kepada penemuduga. Kita hanya perlu daripada dada dan ke atas sahaja. Okey ya. Terutamanya wajah dan rambut, daripada rambut sampai ke dada, sampai ke perut lah angkut ya. Okey. Yang kedua, segmen yang kedua, saya akan cerita kepada tuan-tuan ya tentang apakah persediaan-persediaan kita dari sudut teknikal ya, teknikal yang perlu kita ada. Kita ada. Contohnya tuan-tuan, ketika kita bersiaran hari ini, perasan tak muka saya nampak lebih jelas berbanding pada yang kat belakang? Nampak tak? Ini teknik, ni teknik. Maksudnya kita kena ready. Untuk maklumat tuan-tuan puan, pada dua minggu lepas, saya ditugaskan menjadi panel penemuduga untuk pelajar-pelajar, ni macam mock interview lah, mock interview program yang dianjurkan oleh MRSM Pasir Salak, Perak eh. Okey, pelajar-pelajar lepasan MRSM ni lazimnya lepas mereka dapat SPM, mereka akan pergi temuduga untuk mendapatkan apa ni, biasiswa pengajian yang nak keluar negara dan sebagainya. Dan untuk maklumat saudara, tahun lepas je ada lebih kurang 15 ke 16 orang yang terbuduga dengan saya, yang buat coaching dengan saya, bagaimana mereka nak berhadapan dengan panel penduduga nak memberi beasiswa ni. Ini teknik-teknik ini saya share sebenarnya. Dan ketika saya bagi ketika saya bersama dengan program mock interview pada 2 minggu lepas tersebut di MRSM Pasir Salak, saya tidak berada di MRSM Pasir Salak, tapi saya berada secara online. Rata-rata calon, mereka saya tak nampak wajah mereka dengan jelas. Jadi sebab itu bila tak nampak wajah tu, dia jadi impact kepada kita punya perception tau. Sebab itu bila kita nak berhadapan dengan seseorang ataupun kita nak berhadapan dengan kamera, temuduga dan sebagainya, pastikan wajah kita cerah tu eh. Maksudnya peranan lampu tu kena penting. Ada setengah-setengah komputer yang boleh adjust, dia boleh adjust kita punya kamera tu untuk berikan pencerahan kepada wajah kita. Okey, contoh ya. Contoh antaranya kalau jenama-jenama seperti Apple ni, dia memang ada satu button untuk adjust kita punya kamera yang mana kita akan nampak cerah kepada wajah kita. Yang belakang ni akan jadi gelap. Jadi tuan-tuan dan puan, depends pada tuan-tuan lah macam mana cara kita nak berhadapan dengan penemuduga. Sebab itu, teknik itu pun penting. Sebab penemuduga berhadapan dengan orang kita tak nampak dalam mata, kita cuma berhadapan dengan kamera. Mereka berada di dalam talian. Jadi kita tak nampak. Okey, itu dua perkara yang saya akan share pada hari ini, tuan-tuan ya. Baik, now, kita mula yang pakaian dulu. Segmen yang pertama, kita berpakaian. Saya ada lebih kurang 1 jam saja, saudara. Sementara saya bagi penerangan, ya. Saudara boleh tanya soalan melalui... Syazana boleh, Syazana ya? Syazana akan pick up soalan. Betul? Boleh, boleh. Ya? Yeah? Okey. Tetapi janganlah terlalu awal pada saya. Saya akan terangkan daripada atas sampailah ke bawah, ya. Yeah? Dari sampai ke perut, pakaian apa kita nak pakai. Nanti janganlah tanya Cik Rudy, saya nak pakai kemeja apa? Saya bawa cakap pasal rambut. Tapi dah cepat kemeja. Jangan macam tu. Tunggu saya habis dulu, baru tanya soalan. Okey. Okay, eh? Ada okay. Tak sabar sebab ialah mereka tahu tetapi mereka tak sabar nak cepat. Okey, tak apa. Relax. Okay, kita ada 1 jam eh. Okey. Kita bermula dengan pertama sekali. Tuan-tuan buat saudari ya. Baik, mari kita lihat. Baik eh. Okey, baik. Apa itu image? Image. So, apabila kita bercakap tentang image ni tuan-tuan saudara, dia ada tiga elemen. Okey, kajian dijalankan oleh Profesor Albert Mehrabian. Ini pun satu kajian. Yang minggu lepas saya cerita pasal kajian oleh VU University daripada Amsterdam. Hari ini saya cerita pasal Profesor Albert Mehrabian. Baik,
Profesor Melbert Merabian ni seorang ahli psikologi di UCLA Amerika Syarikat. Dia cerita tau, image ni dia ada tiga. Tiga dalam kajian yang dibuat kepada apa ni, dia buat satu questionnaire kan, kepada orang ramai. Jadi ada tiga jawapan yang besar. Yang pertama sekali ialah A, yang kedua sekali ialah B, yang ketiga ialah C. Iaitu A tu ialah appearance, appearance penampilan diri. Nampak tak? Appearance. Image tu ialah penampilan diri. Yang kedua ialah B, behavior, kelakuan kita. C ialah komunikasi. Baik. Ketiga-tiga elemen ini saudara merupakan image, tetapi dari segi percentage dalam dapatan daripada kajian tersebut menunjukkan appearance mewakili 55%. Sebab itu saudara, walaupun di atas talian, walaupun kita bertemu juga di atas talian, penampilan diri kita tip top. Tip top. Baju dah satu hal, wajah dah satu hal. Kemudian kita punya aksesori, aksesori teknikal dari segi lampu, pencahayaan tu sangat penting, sangat penting, Okey, yang kedua, behavior 38%. Maksudnya ketika kita ditemu duga pun, berada di hadapan kamera pun, kita akan nak, kita akan dinilai melalui behavior kita, bagaimana kita bercakap, bagaimana kita mengangguk, wajah kita, riak wajah kita, mereka akan lihat, mereka akan lihat. Apatah lagi kalau pergi second stage nanti tiba-tiba kita berjaya dapat 10 calon yang terbaik, mereka akan panggil untuk second term interview, for example. Okey, pada waktu itu mereka berharapan. Waktu itu lagi lah dia akan tengok behavior kita. Kadang-kadang, saudara, saya beri makluman, saudara, saya pernah dipanggil untuk menjadi penemu duga untuk satu agensi, agensi swasta, menjadi panel penemu duga. Kita sengaja letak kerusi beroda di hadapan tuan-tuan perempuan untuk duduk. Bayangkan, bayangkan. Sebab apa kita bagi kerusi itu? Kita nak tengok kerusi beroda tu sebab kita nak tengok saudara-saudari, saudara-saudari, kelakuan saudara-saudari ketika duduk di atas kerusi tersebut. Adakah berpusing-pusing macam tu? Dan lazimnya ramai calon yang sebab dia nervous, dia berpusing-pusing lah. Berpusing-pusing beroda tu. Itu satu. Kadang-kadang kita perangkap juga dengan calon, kadang-kadang sebelum mereka duduk tu dekat sebelah kerusi, kita sengaja letak tisu, kita letak pen. Kita nak tengok saudara-saudara punya behavior tau. Sama saudara akan ambil ke benda tu, biarkan saja ke. Dan ada setengah-setengah tempat yang ekstrim, kita tak letak kerusi pun. Kita tak bagi kerusi. So terpulang kepada kita bagaimana behavior kelakuan calon itu untuk memohon, meminta kerusi daripada calon, daripada penemu duga. Nampak tak? Jadi teknik-teknik ini saudara sebab apa? Kita punya apa ni? Kita punya saingan untuk mendapatkan kerja pada zaman ini sangat sukar. Sebab apa? Ramai sangat graduan dari universiti dan kita tak tahu mana satu yang terbaik. Kalau kita lihat daripada rekod pendidikan sahaja, tak memadai. Kita nak tengok juga behavior dia. Dan satu lagi, 7% ialah komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain? Dengan penemu duga. Bahasa apa kita gunakan? Bahasa dah satu hal. Kemudian, penggunaan perkataan. For example, perkataan mohon, perkataan-perkataan seperti tetapi, perkataan seperti kalau, perkataan saya rasa pada pendapat saya. Okay, baik. Terlanjur saya bercakap tentang komunikasi sebelum saya. Sebab saya takkan go for komunikasi secara detail. Tapi saya bagi satu, saya bagi tips tentang komunikasi. Sorry, ya. Ayu, saya melakukan bahasa yang lebih kita panggil sebagai digital marketing words. Digital marketing words ni adalah bahasa-bahasa yang kita jual diri kita, which is bukanlah kita jual diri yang maksudnya negatif, positif. Maksudnya orang tertarik dengan kita. Contohnya, ketika ditanya tentang suatu perkara, saudara, tolong jangan sebut banyak perkataan kalau, 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 kalau saya terpilih kerja ni, cik. Tukarkan perkataan kalau tu kepada jika, jika. Nampak? Tukarkan kalau kepada jika. Baik. Kedua, baik. Perkataan tapi, 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 tapi. Perkataan tapi tu bila kita dengar banyak kali, kita rasa sakit telinga. Perasan tak kalau kita, kawan kita kata tapi kan? Tapi kita rasa macam nak membara kan? Okay, nak, masa nak marah je kan? Tukarkan perkataan tapi pada namun. Namun tuan. Namun tuan. Yeah? Okay, baik, baik. Baik, tips yang ketiga. Perkataan-perkataan seperti pada pendapat saya, contohnya, saya rasa, lagi apa? Saya fikir, perkataan saya rasa, saya fikir pada pendapat saya ini tolong tukarkan kerana perkataan-perkataan ini tidak ada komitmen. Baik, tukarkan kepada apa ketika menjawab soalan kita terduga, jawab begini. Tuan, percayalah jika Tuan memilih saya. Baik, nampak? Tukarkan perkataan tadi kepada saya percaya. Saya percaya. I do believe in English. I do believe. Bukan I think. I think to it, we don't have any commitment towards that words. Nampak tak? So, tukarkan kepada I believe, saya percaya. Saya yakin Tuan, jika Tuan memilih ini, ini akan jadi ini, ini, ini. Nampak tak? Yakin, saya yakin. Dan satu lagi, tukarkan perkataan, saya jamin Tuan. Saya jamin Tuan. So, dia tiga ni perkataan yang sangat powerful. Tapi kalau katakan Tuan-Tuan rasa
Ya Allah, powerfulnya words ni. Betul powerful. Kita sebagai orang Islam yang percaya dengan Tuhan atau mereka yang percaya dengan Tuhan, tolong tambahkan perkataan insya-Allah. Eh? Dengan izin tu Tuhan. Saya percaya dengan izin Tuhan, jika Tuhan memilih saya, jika Tuhan memilih saya, saya akan bla bla bla. Inilah juga perkataan-perkataan yang digunakan oleh ramai ahli politik ketika mereka memancing undi ketika pilihan raya. Ini teknik dia tuan-tuan. Dan bagi mereka yang ada bisnes online, ni lari sikit ke arah keusahawanan. Bagi mereka yang ada bisnes online, gunakan perkataan-perkataan saya share tadi itu untuk membuat close deal, which is orang sanggup membeli barang yang kita jual. Baik, balik semula kepada landasan. Baik. Oleh sebab itu, saudara, melihat kepada ABC ini, ya, ABC ini, saudara lihat ya, nampaknya appearance ni mewakili percentage yang paling besar. Maksudnya apabila saudara berhadapan dengan orang lain, ya, first impression, pandangan pertama seseorang terhadap seseorang yang lain berlaku antara 3 hingga 8 saat yang pertama. So antara 3 hingga 8 saat yang pertama tu, orang dah ada persepsi towards kita dengan penampilan diri kita saja. Sebab orang melihat dari segi appearance first. Sebab kita tak buka mulut. Betul? Kita tak buka mulut. Kita tak nampak kelakuan kita lagi. Kita hanya berdepan dengan mereka, saya diam begitu saja, tak dengar suara-suara. Tetapi apabila kita mendengar suara dia, baru kita tahu, oh dia ni peramah. Oh dia ni agak introvert. Oh dia ni agak extrovert. Nampak? Kasi tu. Tengok behavior dia. Oh dia ni agak lincah. Oh dia ni agak pendiam. Nampak kasi tu? Sebab itu, saudara-saudara, penampilan diri, appearance, adalah perkara yang penting sekali sebelum kita pergi tunggu. Lihat diri kita. Daripada perkara yang kecil-kecil sampai perkara yang besar-besar. Kita kena lihat satu persatu apa yang kita pakai, apa kita persediakan. Utamanya dari segi atas rambut sampailah ke bahagian bawah dada. Sebab kamera tu tak sampai ke bawah, dia takkan nampak. Okay, so saudara tunggu dulu, duduk dekat duduk kan? Okey. Baik, now. Mari kita lihat saudara ya. Kita lihat daripada penampilan seorang lelaki dan kita kan pergi lelaki dulu guna benda perempuan. Baik. Dari segi rambut, kita tahu di atas rambut. Saudara-saudari, dalam keadaan formal, ya, your hairstyle selazimnya side parting. Side belah kiri atau belah kanan. Jarang orang tak sikat rambut. Dan kalau boleh, jika boleh, pastikan rambut saudara-saudari dalam keadaan kelihatan basah. Bukan kering. Walaupun secara berdepan di depan kamera kita. Supaya kita nampak lebih formal. Berbanding kita tidak disikat, usut masai, macam baru bangun tidur. Nampak kan? Bangun tidur. Lepas tu kita rasa macam rambut kita kering, kering. Dan kalau kena tiup angin pun rambut kita akan berserabut. So careful on that. Eh? Rambut kita bagi lelaki kalau boleh side parting. Kiri ataupun kanan. Depends. Jangan belah tengah. Kalau boleh belah kiri atau kanan. Bagi mereka rambut keriting, pendek. Ya, yeah, pendek, keriting. Potong pendek macam biasa dan sikat seperti biasa. Asalkan nampak tu. Sapukan sedikit pomade ataupun gel. Okay, baik. Saya cerita minggu lepas, Esok Zari, tentang rambut, apa minyak rambut. Bagi mereka yang terlepas siaran saya minggu lepas, boleh refer Cham UPM. Saudara-saudari, minyak rambut ni ada 4 kuadran. Dia ada 4 kuadran. Kuadran yang pertama yang sebelah sini tu, dia ada 4 kuadran macam tu. Kuadran pertama sekali tu ialah kuadran yang mana rambut kita bila ditiup angin, dia keras. Dia tetap hold. Dia kan hold, dia tidak akan berserabut. Dan juga dia nampak basah. Yang itu dalam kategori gel ataupun pomade. Gel ni lahir tahun 1992. Kemudian dia berevolusi menjadi pomade. Pomade pada waktu ini dan menjadi kegemaran ramai orang. Pomade dia ada dua jenis, satu oily base, satu yang base pada minyak, satu lagi lapis air. Saya mencadangkan pakai yang base air sebab mudah dicuci dan tidak merosakkan rambut kita. Okey baik, satu lagi. Bila bercakap tentang pomade ni, saudara, tolong jangan beli pomade yang sangat murah harganya yang berada di pasar malam, for example, dan satu pomade tu RM5. Saudara-saudara, kita tak tahu itu apa isi dia. Tak tahu apa isi dalam dia. Sebab kadang-kadang isi kandungannya pun tak tertulis dekat situ. Dan mereka hanya tampal dari segi apa? Tampal label saja dan dijual RM5 satu 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 bekas. Dan kadang-kadang ada jual RM3.10, RM3.15. Saudara-saudara, saya minta lihat balik ingredient dalam tu. Sebab apa? Yang murah sangat ni kita tak tahu ingredient dia ada apa. Apatah lagi yang halal haram ni kita tak tahu isinya apa kan? Walaupun dia based daripada bahan petroleum. Tetapi kita tak tahu apa isi kandungan tersebut. Jadi adakah dia merosakkan rambut, memberi kebaikan pada rambut, kita tak tahu. Sebab itu saudara, belilah pomade yang ada di yang dijual di dalam drugstore. For example, drugstore banyak ya. Macam di Watson, di Kering, di Guardian, saudara, ataupun di pasaraya yang memang jika berlaku apa-apa kepada kulit rambut kita atau rambut kita, kita boleh sue mereka dekat mahkamah. Nampak tak kat situ? Betapa pentingnya kita beli sesuatu barang tu di tempat yang sepatutnya supaya kita tahu siapa yang buat, syarikat mana yang buat. Dan jika boleh, pomade yang kita nak pakai tu pomade yang ada dia punya syarikat, ditulis syarikat siapa yang buat dan sebagainya. Supaya kita tahu apa tindakan yang kita boleh buat selepas tu jika berlaku apa-apa pada rambut kita.
Nampak kat situ, ya? Okey, baik. Now, itu tentang rambut. Ya? Cik Rudy, boleh tak kalau kita pakai minyak rambut yang bill cream tu, yang macam coat tan yang warna putih tu? Boleh, tak ada masalah. Okey, coat tan ni pun adalah macam jenis yang cream ni pun boleh. Minyak zam-zam, minyak baby oil, as long as dia nampak apa ni, minyak-minyak daripada bahan yang asal, asli, ya? For example, daripada minyak zaitun. Tak ada masalah asalkan dia nampak basah rambut kita. Cuma satu ya, minyak-minyak yang dalam kategori krim ni ataupun minyak-minyak yang asli ni saudara, dia agak berat. Jadi berat, dia akan cepat turun kepada kulit kepala. Jadi orang yang pakai minyak yang macam ni perlu cuci rambut selalu supaya rambut dia tidak tidak gugur. Tidak gugur. Dan kulit kepala bila ditutupi oleh apa ni, minyak yang banyak, dia boleh menyebabkan masalah kulit rambut, kelumur-mumur dan sebagainya. Dan bila liang-liang rumah tu tersumbat sesedari, liang-liang rambut tu tersumbat dan sebagainya, rambut kita mudah gugur dan kita akan kehilangan rambut. Sebab itu, bagi mereka yang pakai minyak rambut, for example, hari-hari, tolonglah cuci rambut tu supaya bebas daripada minyak. Baik, ada lagi dua kodron yang sini-sini, dua-dua kodron lagi. Kodron yang satu lagi tu ialah yang pakai wax, jenis wax ataupun jenis clay. Okay, clay dengan wax ni sesedari, sebenarnya wax dan clay ni dia nampak kering. Dia pakai untuk orang buat rambut yang macam agak K-pop style, messy-messy style tu okey, tak ada masalah. Tetapi kalau katakan nak untuk kita berduga, saya tak galakkan. Sebab apa? Dia nampak kering. Rambut kita akan nampak kering, tak nampak basah. Jadi dah kurang formality dekat situ. Apatah lagi kodron yang bawah tu yang pakai air atau jenis yang tak sikat rambut langsung. Pergilah temu duga dalam keadaan yang kita bersikat rambut supaya nampak kita presentable kepada penemu duga, calon penemu duga yang berada di hadapan kita walaupun secara atas tak talian. Okey, ini tentang rambut lelaki. Baik, kita pergi terusnya saudara tentang facial hair. Saudara-saudari, bercakap tentang facial hair ni, saya pernah teringat saya baca satu apa ni, confession dekat apa ni, dekat satu confession di Facebook, di sebuah nama web Facebook, sebuah universiti. Ni paling terkenal lah, IIUM confession. So saudari, tolong perkara-perkara begini kadang-kadang terlepas dekat apa, dekat Facebook. Kadang-kadang pelajar-pelajar ni dia melihat pensyarah-pensyarah dengan rambut, dengan facial hair yang berserabut, tidak dilata dengan baik, kan? Akhirnya jadi satu isu dekat Facebook. Dah jadi satu perkara untuk membawang pula. Dah jadi buat dosa pula, kan? Saudara-saudari, kita kena fahamkan diri kita. Sebab itu kalau saudara seorang yang mempunyai banyak rambut, ya, hairy, jenis yang rambut, banyak bulu dan sebagainya, tolonglah menata rambut. Kitalah tata dengan baik, kita punya rambut dengan baik. So, yang paling saya risau ialah bukan setakat janggut dan misai tidak dirapikan, tetapi bulu hidup pun bersambung dengan misai. Bayangkan, misai janggut dengan bulu rambut, bulu hidungnya bersambung sampai ke bawah. La ilah ilah. Macam mana kita nak tampil kata orang presentable di hadapan calon, di hadapan penemu duga kita, kan? Dan sebenarnya kalau kita pergi temu duga, saya tak suka kalau saudara clean shave macam saya. Clean shave kalau pergi temu duga. Tapi kalau katakan mereka kata, "Cik Rudy, saya sebenarnya bila cakap pasal clean shave ni, kami ni nak go for sunnah. Okey, kita nak jaga sunnah. Okey, fine. Boleh nak berjambang. Boleh nak berjambang, tapi tolong bila nak berjambang tu tolong trim dengan baik. Trim well is the best. Tak ada masalah pun. Kita tak ada halangan bagi mereka yang nak berjanggut sebenarnya. Janggut tu janganlah terlalu panjang sampai ke dada. Kalau boleh sejemput, kan? Sunnah Rasulullah kan sejemput, kan? Gitu, kan? Dan tatalah dengan baik, ya. Trim dengan baik, cukur dengan baik supaya kita nampak presentable daripada pandang orang. Kerana apa, saudara? Mata penemu duga, mata orang apabila melihat kepada kita, dia melihat pada wajah kita dulu, tau. Wajah kita. Sebab itu wajah kita kena betul-betul okey. Kena okey. Okey, ya? Itu satu lelaki untuk facial hair. Ya? Yeah? Baik, now, turun ke bawah sikit, tuan-tuan. Dan inilah dia, saudara, pakaian yang paling saya katakan sebagai antara formal. Okey, ini saudara boleh download daripada Facebook saya. Saudara boleh follow Facebook saya, Rudy Ludi Nata, gambar saya dengan seekor kuda. Gambar saya seekor kuda, gambar yang belakang tu tentang buku saya. Saudara boleh tak perlu add saya sebab saya dah lebih daripada 5000 friend list. Saudara boleh follow saja, dan follow saja pun saudara boleh komen ataupun saudara boleh message saya kalau nak tanya apa-apa soalan. Tak ada masalah, insya-Allah, ya. Eh? Okey, baik. Now, kita boleh bercakap tentang pakaian formal ni, boleh download dekat ni. Kalau saudara pada waktu nak temu duga tersesat jalan, nak tahu balik, nak tanya Cik Rudy busy nak jawab susah. Baik, balik semula ke Facebook saya atau save gambar ni, saudara masuk dalam handphone, simpan elok-elok, eh. Boleh tengok masuk Facebook saya dan tolong save je gambar ni. Baik, saudara, kita bermula dengan kemeja ataupun blouse. Bagi lelaki dan perempuan yang nak pakai kemeja ataupun blouse, boleh. Baik, pegang kata-kata saya, ya. Pegang kata saya.
Semakin kemeja itu cerah, semakin dia formal. Semakin kemeja itu gelap, semakin dia kurang formal. Maksudnya apa? Kajian menunjukkan sejak akhir-akhir ini, ramai calon-calon kita pergi temuduga dengan baju yang berwarna gelap. Kemeja berwarna gelap. Saya tak faham kenapa. Kerana K-pop ke? Kerana Gen Y ke? Kerana Gen Z ke? Saya tak pasti. Tetapi, saya sedari ramai yang pergi temuduga pakai baju kemeja-kemeja warna gelap. Hitam, for example. Saya tak tahu kenapa. Apa yang disedihkan pada hari tersebut dengan pakai baju hitam? Patutnya pada temuduga tu kita ceria kan? Tapi dia pakai baju yang gelap. Seperti saudara, lihat saya pakai pada hari ini. Saya pakai baju kemeja pink cerah. Pink cerah. Baik. Lelaki yang memakai colour perah jambu cerah ni adalah lelaki adalah lelaki yang berani. Itu kajian. Kajian, ya. Oh, saudari saya berani, ya. Sebab saya nak berhadapan dengan saudari. Sebab itu, saudara, kemeja warna cerah ni adalah kemeja yang boleh memberi memberi impact yang baik pada kita. Sebab apa? Bila kita pakai suit nanti, suit kita akan high contrast. Dia berbeza dengan suit. Suit akan menjadi lebih gelap, lagi formal. Jadi kemeja ni tolong cari kemeja yang formal, iaitu kemeja yang semakin dia cerah, semakin dia formal. Okey, apa dia kemeja yang paling wajib ada dalam wardrobe? Pertama sekali, warna putih. Warna putih adalah warna yang patut ada. Bukan patut ada, mesti ada. Must have. Bukan nice to have, must have. Okey. Yang kedua ialah warna biru laut yang macam dalam gambar tu. Yang saya tunjuk dekat dalam slide tu. Okey, nampak tak guys tu? Itu adalah warna yang paling sesuai untuk pergi temuduga. Berlengan panjang, bukan lengan pendek. Bila kita angkat tangan bercakap pun, kita nampak lebihan dekat kita punya suit setengah inci ke keluar. Bila kita bercakap, kita kena nampak. Penduduga akan nampak kita. Okey, nampak guys tu? So, pakailah lengan panjang. Mesti dikancingkan butangnya di atas. Baik, ketika nak beli kemeja ni, saudara, tolong, please. Ramai yang calon-calon pergi temuduga dalam keadaan di mana apa, bukan saja online, bersemuka pun di dalam keadaan di mana dia pakai talih, dia tak kancingkan butang yang atas ni. Baik, saya bagi tips. Ketika nak beli temuduga, pergi temuduga. Ketika nak beli kemeja di pasaraya dan sebagainya, tak kira lah pasaraya tu mahal ke, murah ke dan sebagainya, saya beli yang diskaun je. Tak ada masalah pun kita nak pakai untuk kerja. Sebab di Malaysia ni, saudara, kita ni hanya dua musim. Kita tak ada musim empat musim. Jadi baju kemeja musim sejuk, kita tak perlu nak pakai pun. Kalau di negara lain, every single musim dia akan berubah baju. Akan ada fashion baru. Tapi kita dekat Malaysia ni, hangat sepanjang tahun. Ada pun hujan, musim hujan. Dan musim hujan pun kita kena pakai baju macam ni sebab hujan kita ada hawa panas juga kan. Jadi kita nak pakai kemeja kain cotton yang menyerap peluh. Okay, baik. Ketika nak beli kemeja tu, saudara, please. Pertama sekali masuk ke fitting room. Jangan pakai dekat luar, tak nak masuk fitting room. Masuk fitting room, pakai dia elok. Butang daripada atas sampai ke bawah. Kalau semua boleh butang, baju tak nampak ketat, ya, dia boleh tak tertarik dekat butang tu. Kemudian kita boleh masukkan, kita boleh kancing butang atas dan kita boleh masuk dua jari lagi dekat dalam kita punya collar. Itu tandanya kemeja yang sesuai untuk anda. Dan satu lagi, bagi tengok juga kita punya lengan. Sleeve kemeja ni kalau boleh dia tidak terlalu sampai panjang ke sini. Ya, sampai dekat sini tak mau. Kalau boleh sampai dekat sini sahaja. Ya. Dan bila kita pakai dia keluar dengan pakai dengan suit dia terkeluar sedikit setengah inci. Di situ. Baik. Itu pemilihan kemeja yang baik. Tak kira jenama apa Cik Rudy, kalau katakan kita nak pakai kemeja yang apa ni? Kemeja yang apa ni? Tak ada masalah. Sesuai lah dengan poket kita. Kita kena tanya poket kita. Mampu ke mampu kita dengan poket kita. Itu tak perlulah kita nak pergi berbelanja. Factory outlet. Outlet ni kadang-kadang lebih selesa berani yang di itu tentang kemeja. Di depan saudara, ya. Baik. Dia nampak ni. Baik. Yang kedua lampu, tali leher. Saudara-saudari, tali leher ni banyak jenis. Dan percayalah, zaman sekarang, ramai yang pakai tepalang pakai tali leher yang saiz boleh nampak? Lepas. Dan juga, bukan sekat ini saiz S, saudara. Ada juga yang lagi. Ni. Saiz XS. Di mana pakai leher yang saiz S dan XL dua kategori ini kategori formal. Sebab saya minta
elakkan pematahan dua jenis tali leher ini. Baik, maksudnya dari ialah kalau di saiz M ataupun boleh cari saiz M ataupun XL. Depend pada bentuk badan kita besar, bentuk badan kita besar, maka kita pakailah saiz yang besar. Kalau bentuk badan kita sederhana dan kecil, pakailah bentuk saiz M supaya tali leher ini membahagi badan kita dengan simetri. Sebab elakkan pilih tali leher ini. Ramai penguruga, bila dia pergi temuruga, dia akan tengok tali ini. Okey, saya pernah diajukan soalan oleh seorang klien saya. TR, saya tahu tak TR, saya ditanya soalan apa? Dia, TR, saya untuk buka tali leher saya dan saya diminta untuk ikat depan dia, TR. Ya Allah. Maksudnya apa? Saudara-saudari, tolong bersedia. Tolong bersedia. Sebab apa? Kadang-kadang ada orang yang take for granted sebab depan online je. Jadi dia fikir tali dia berzip. Di depan tali yang sudah siap zip, dia zip itu saja. Bayangkan jika anda dikenakan soalan-soalan seperti itu, bagaimana saudara nak menjawab ketika itu? Maaf tuan, saya pakai tali leher zip hari ini. Nampak tak? Bila pakai tali leher zip ni, nampaklah kita tidak ada kemahiran. Harap bersabar, Encik Ludi mempunyai sedikit masalah teknikal. Dia akan masuk sebentar lagi. Jadi jangan lupa share live kita di FB supaya ramai lagi yang dapat manfaat. Share dan komen. Jika ada sebarang soalan, terus saja komen di ruangan komen di bawah untuk saya baca. Maaf, Encik Rudy. Mic, mic.
Okey, dengar. Okey, dengar-dengar. Alah, kena ulang baliklah. Kena ulang balik jawapnya saya. Baik, baik. Saya mulai baik. Saya cakap sekali lagi. Saudara-saudari, bagi mereka yang apa ni tak tahu cara mengikat tali leher, especially lelaki ya. Saudara tolong sebelum saudara grad nanti pergi ke YouTube cari tiga jenis ikatan tali leher yang formal. Yang pertama sekali ialah, ini kena tulis ni. Yang pertama sekali ialah full Windsor. Full Windsor, half Windsor, ala full Windsor, half Windsor ni masa kita belajar, masa jadi pengawas dekat sekolah. Okey, kat sekolah eh. Dan satu lagi ialah four in hand. Four in hand ni yang paling mudah nak ikat. Lilit-lilit masuk dan jadi. Jadi tolong cari tiga cari kata ni dekat YouTube, so saudara boleh belajar dekat situ. Baik. Begini, saya nak bagi offer. Bagi pelajar-pelajar tahun akhir UPM ataupun mana-mana pelajar ataupun graduan, graduan universiti UPM atau mana-mana universiti, kalau mereka nak join kita punya Telegram, Telegram Memburu Kerja UPM, silakan. Nanti Cik Fauzi akan bagi link dekat-dekat kita punya dekat bawah komen di Facebook tu nanti. So, saudara follow, kita akan post, so, saudara kerja-kerja kosong yang akan datang masuk ke tempat kita. Contoh ini tau. Banyak syarikat dia perlukan calon-calon pekerja. Jadi mereka hantar pada universiti, dia nak offer pada pelajar universiti, grad universiti. Kadang-kadang yang minta tu HR tu grad dari UPM, grad dari UM, grad dari negara universiti lain. Jadi mereka tengok kepada mana mereka nak halakan. Jadi mana-mana iklan yang kita dapat tu kita akan post dekat dalam Telegram tersebut. Sebab apa? Kalau kita post kat Facebook, kadang-kadang orang tak tengok Facebook. Tapi kalau kat dalam Telegram tu, you mute je lah. Kalau rasa dia annoying, mute je. Tapi nanti bila kita nak cari kerja, kita ada kat dalam tu. Nampak kat situ? Nanti kita boleh minta kepada Cik Fauzi, tolong ya Cik Fauzi. Letakkan link tersebut. Nanti masuklah ramai-ramai. Dan saudara yang masuk Telegram ni, kalau katakan dah baru masuk, nak tengok kerja-kerja kosong yang telah ditawarkan sebelum itu, scroll je ke atas. Dia akan kita nampak dan sebagainya. Okay, boleh ya? Baik, now. Saya cerita di tentang tali leher. Baik, kemudian bila kita dah tali leher tu, saudara, saya nak bercakap pula tentang suit ni. Okay, sebab kita cuma nampak dekat bahagian apa? Dekat bahagian kemeja ni sampai setakat tu je, baik, suit. Baik, saya terangkan baik semula. Jika kemeja semakin dia cerah, semakin dia formal, semakin gelap, semakin kurang formal, berbeza dengan suit, jaket suit ni, semakin dia cerah, semakin dia kurang formal, semakin dia gelap, semakin dia formal. Maksudnya carilah suit yang warna gelap. Warna gelap. Saya faham. Tiap kami ni pelajar. Jadi kami tak ada suit yang baik. Kami pun beli kat bundle je. Okey, boleh. Boleh. Tak ada masalah. Nak beli bundle ke, nak beli pre-love ke, nak beli baru ke, tak ada masalah. Okey. Okey, semalam semalam pula. Dua minggu lepas saya ada berjalan dekat area Alamanda tu. Ada satu kedai nama Smart Master. Smart Master ni banyak kat seluruh Malaysia. Smart Master ada dekat Mind, Smart Master ada dekat ni, Mitsui. So, saya dah ada terbaca dekat luar tu, RM399 jaket dengan seluar. Maksudnya satu set dengan kemeja selai. Pilihlah kemeja warna putih. Kalau ada tawaran tu lagi, pergi cari dan beli, simpan. So nanti nak convocation ke apa boleh pakai suit tersebut. Baik, suit ni saudara, yang paling sesuai ialah warna gelap ialah. Yang pertama sekali yang perlu ada ialah apa tuan-tuan ada? Warna biru tua. Biru tua. Warna biru tua. Navy blue. Bukan royal blue ya. Navy blue. Cari kat internet navy blue tu apa. Kemudian yang kedua, kalau dah tak ada navy blue ni, baru dah kita go for dark charcoal. Dark charcoal ni lah warna arang. Tapi dia bukanlah hitam. Bukanlah hitam. Hitam tu last sekali. Last sekali. Kerana apa saudara? Saya nak cakap tentang warna hitam ni. Bila saudara pakai baju hitam, ya, kemeja hitam, tali leher hitam, kemeja apa ni, suit hitam, saudara-saudari sebenarnya sedang apa? Sedang sedih, sedang berkabung apa? Siapa yang mati sebenarnya? Dan ramai calon-calon bagi kita menduga pakai tali leher warna hitam. Saya tak tahu kenapa. Kenapa pakai tali leher warna hitam? In fact, minggu lepas, bekas staff saya, dia coaching dengan saya lah pasal temuduga. Dia kata, Cik Rudy, dia, okay, saya kata dengan dia, kita coaching melalui online, terus melalui Zoom. Dengan saya. Maksudnya saya nak tengok penampilan. Hari tu dia pakai, saya kata kenapa pakai tali hitam, Cik Rudy? Bukankah pergi temuduga pakai tali hitam? Saudara-saudari bukan temuduga untuk menjadi peguam. Saya bidang law dulu. Ya, temuduga pakai tali hitam tu satu benda yang biasalah sebab itu adalah pakaian profession kita. Tapi saudara, kenapa kita nak pakai tali warna hitam temuduga? Pakailah tali yang macam saya pakai. Warna biru biru tua. Nampak? Berjalur-jalur ni. Bila kita pakai, dia impact pada diri kita. Nampak tak impact? Jalur-jalur ni. Sebab itu, saudara, pilihlah tali leher yang sesuai. Bila beli kemeja, cerah, plain, tali leher kita biarlah berjalur. Ataupun
Boleh juga kalau tak nak berjalur, kali leher yang solid color macam ni pun tak ada masak. Alah. Tapi saya lebih suka, saudara, cari tali leher yang ada jalur-jalur macam ni. PTR, boleh tak kita pakai tali leher universiti? Saya serahkan kepada saudara kalau nak pakai tali leher universiti. Cuma satulah, apabila kita nak pergi temuduga, kita kena tahu juga tali leher itu warna apa. Sebab warna-warna approachable adalah warna-warna yang mudah untuk, macam dari segi psikologinya, kajian ya. Kalau mereka pakai tali leher yang warna biru ni, biru ya, hijau ni ada kala-kala approach. Kita nak approach orang, approach. Kita macam nak mohon kerja. Tapi kalau kita pakai tali leher warna merah, saudara, tali leher ada warna-warna merah macam ni, kita tak galakkan sebab apa? Merah ni adalah tanda-tanda maksudnya memberikan arahan, direction. Setelah kita bagi arahan pada calon, pada penemuduga untuk ambil kita kerja, tak kan? Jadi warna-warna merah ni adalah warna-warna untuk leaders. Selalunya kalau mereka kita dah jadi CEO, kita nak bagi arahan kepada orang bawahan, kita akan pakai tali warna macam ni. Tetapi lazimnya kalau kita nak pergi temuduga, orang akan pakai tali warna biru. Biru macam ni. Elakkan warna hitam. Siapa yang berkabung? Siapa yang mati sebenarnya pada hari tersebut? Kalau saya jadi panel penemuduga, saya akan tanya, Encik, tuannya sedang berkabung ke hari ini? Dia akan mesti tersipu-sipu. Kerana dia tak tahu tali hitam tu adalah untuk kita berkabung. Kematian dan sebagainya. Okey, boleh ya? Boleh ya? Baik. Saya nak sentuh juga yang lain-lain supaya bukan hanya atas tadi tiga, kemeja, tali leher dan juga suit. Tapi saya boleh juga tanya, baik, TR, boleh tak masa kita temuduga, masa di atas talian tu, di atas talian tu, kita memang pakai satu set. Boleh tak kita pakai satu set sampai ke bawah? Saudara-saudara, saya bagi dua pilihan. Saudara-saudara boleh pakai untuk keseluruhan pakai atas sampai ke bawah, should be no problem. Kerana apa? Ada orang TR, saya nak dapatkan feel, sepenuhnya feel ketika temuduga, jadi saya pakai full, termasuk kasut. Kasut pun, kasut je berarti. Tiap saya pakai dengan kasut. Sebab apa? Dengan saya rasa feel pergi temuduga. Silakan. Tak ada halangan. Ada orang yang hanya rasa diri, ala kita temuduga sampai depan. Jadi kita temuduga hanyalah setakat yang ada di depan kamera saja. Atas sampai ke bawah. Boleh. Tak ada masalah. Terpulang kepada saudari. Tengok mood saudari pada hari tersebut. Ada orang kena pada hari Jumaat. Ala hari Jumaat. Thank God it's Friday. TGIF. Cik Rudy, saya nak pakai setengah lah. Terpulang. Tak ada masalah. Yang penting bahagian atas kita yang diliputi oleh kamera ni nampak jelas dan nampak formal. Okey, sebab orang tak tahu kat bawah tu pakai apa. Betul tak? Okey, baik. Now, saya nak cerita juga pasal seluar. Sebab ada juga nanti akan soalan tanya. Baik, kalau seluar, kalau boleh pergi tunggu juga seluar slack. Warnanya sama dengan kita punya jaket suit. Baik, suit ni sebenarnya ialah atas, jaket dan juga seluar sama warna. Sama jenis kain. Dibuat daripada satu gelung kain yang sama. Bukan, kalau blazer, suit beli kat kedai 1A, seluar beli kat kedai B ataupun warna yang berbeza. Itu adalah blazer. Antara blazer dengan suit itulah bezanya. Baik. Kalau boleh seluar kita pergi tunggu Google, seluar slack, bukan kakis, bukan chinos, bukan corduroy, bukan semua jenis lain tu cardigan pula. Saya bukan cardigan, cardigan tu atas. Seluar apa kita panggil lah, saya lupa nama sebutan. Yang ada poket tepi tu. Dekat bahagian peha tu. Itu bukanlah seluar yang boleh pergi tunggu Google. Pakai seluar slack. Seluar slack. Itu adalah warna yang seluar yang sesuai untuk pergi temuduga kerja bagi yang apa ni dalam bidang kerja yang agak konservatif ya. Baik. Now, kemudian turun sikit ke bawah tali pinggang. Tali pinggang kalau boleh yang macam dalam gambar, tali pinggang tu tali pinggang yang formal macam tu ataupun jenis yang jadi masuk tu, slope tu boleh, tak ada masalah ya. Dua jenis. Yang kita tak benarkan ialah tali pinggang dalam bentuk yang kepala dia tengkorak, kepala dia Superman. Ataupun kepala-kepala yang dari jenama-jenama branded yang kita pakai bukannya ori tetapi fake. Elakkan. Kalau boleh pakai yang saya tunjukkan. Kalau tali pinggang hitam, kasutnya biarlah hitam. Kalau tali pinggang coklat, kasutnya biarlah coklat. Tian, boleh tak kalau kita pakai jam ketika temuduga walaupun online? Boleh. No, saya pakai. So, saudara, pakailah tak jam. Sebab apa kadang-kadang orang yang menemuduga kita ni banyak dalam kategori baby boomers. Baby boomers ni, saudara, dia melihat ketepatan waktu. Orang baby boomers ni yang lahir tahun 46 dan ke bawah sampai 64 ialah orang-orang yang dalam kategori di mana mereka ini banyak menerajui syarikat dan banyak memegang jawatan-jawatan besar di syarikat especially di HR. Mereka-mereka ini saudara ya, dia melihat dari apa yang kita pakai sama ada kita menempati waktu, satu ialah ketika masuk nak temuduga tu, satu. Yang ketika sampai ke tempat temuduga, yang kedua ialah jam tangan yang kita pakai. Memang TR, sekarang kan zaman moden tengok handphone, kita ada handphone cukup lah TR. Ya betul, tetapi ini adalah penerimaan orang-orang yang lahir zaman generasi X nak ke Y. Yang mana tak perlu pakai jam pun dah kira sebagai menepati waktu kerana kita ada jam. Maksud,
Sebab itu saudara, sama juga dengan kemeja. Kemeja ni orang dulu yang kemeja yang tidak ada poket dikategorikan sebagai kemeja yang tidak formal. Tapi sekarang telah boleh diterima kerana apa? Sekarang dah ada handphone. Orang tidak menulis dekat buku nota. Nota tidak dimasukkan dalam poket dengan pen dan stool kerana orang dah menggunakan handphone. Ya, kemeja telah diterima. Kemeja yang tidak ada poket telah diterima sebagai kemeja yang formal. Tetapi jam tangan, unfortunately, not being yet accepted as a formal. Kalau kita pakai jam tangan yang bersifat apa ni digital, contohnya Apple Watch, Samsung Watch, ya, ataupun yang pakai jenama-jenama seperti G-Shock, Baby G, itu bukan jam tangan yang formal. Jam tangan yang formal adalah jam tangan yang saya tunjukkan dalam gambar tu yang sama ada stainless steel ataupun yang bertali kulit seperti ni. Ini bertali kulit. Itu kita dalam kategori formal. Okay, baik. Now, turun ke bawah sikit. Saya terangkan juga. Ini tak wajib tapi saya terangkan juga supaya mereka yang tak dapat pendatang kursus minggu lepas. Ini tentang kasut dan juga stoking. Stoking yang baik ialah stoking yang mengikut warna seluar. Stoking yang baik ialah stoking yang warna gelap mengikut warna seluar. Kalau hitam seluarnya, stokingnya pun hitam. Baik, ada satu lagi mazhab. Cik Rudy, boleh tak kalau kita pakai stoking asalkan dia gelap? Okeylah, bolehlah saya terima. Sebab kita fahamlah poket mahasiswa ni, graduan ni tak banyak. Asalkan warnanya gelap, jangan pakai stoking warna putih. Elakkan memakai stoking yang pendek-pendek tu, yang bila kita pakai tak nampak stoking dia. Dia mudah je. Bila saudara duduk, kaki tak nampak, bulu kaki tak nampak. Maksudnya stoking tu formal lah tu. Tapi kalau kita duduk, buku lali kita nampak, bulu kaki kita nampak, stoking tu kurang tidak cukup panjang. Okay, now, kasut. Kasut asalkan bertali ataupun tidak bertali boleh, tak ada masalah. Tapi kalau katakan saudara pergi temu duga untuk kerja kerajaan, saya mohon kalau boleh pakailah kasut yang bertali. Baik, kasut bertutup penuh, bertali ataupun tidak bertali, bertumit. Bertumit sedikit untuk lelaki. Untuk lelaki, pasti bertumit sedikit. Bukan yang tidak ada tumit langsung. Loafers bukanlah formal walaupun dia kulit. Loafers is not formal shoes. Please. Ini pun saya dah banyak kali cakap dekat dalam saya punya ceramah sana sini. Tapi ada juga orang buat ketemu juga. Saya kan, pertama kali kalau appearance dia gagal, saya mungkin tak akan terima. Kerana apa? Calon kita ramai. Kita nak yang terbaik. Cream of the cream. Jangan kerana penampilan kita gagal, kita tak dapat nak dapat kerja pada hari tersebut. Baik, Tiar. Apa lagi aksesori untuk lelaki? Tiar, boleh tak kita pakai cincin? Boleh. Satu sini cukup. Boleh satu je lah. Sini, cukup. Kalau katakan silver, serasikanlah dengan kita punya jam. Ataupun kita punya kepala tali pinggang. Okay, dari segitu. Satu lagi, pakai temuduga. Bila temuduga, saudara, please make sure that kita punya tali leher, ujung tali leher ni, ujung tali leher kita ni mencecah kepala tali pinggang. Mencecah kepala tali pinggang. Jangan tergantung K-pop style atau terlebih panjang macam seorang presiden sebuah negara tu dia pakai tali leher. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Touch your buckle. Okay, boleh. Mari kita lihat gambar-gambar. Ini contohnya, nampak tak? Yang kiri sekali tu, tolong jangan pakai macam di tengah tu, touch your buckle. Jangan yang terlalu panjang seperti di hujung sekali. Okey, nampak seluar? Baik, seluar ni semakin dia gelap, semakin dia formal, semakin dia cerah, semakin dia kurang formal. Seluar ni dia ikut warna jacket suit kita tadi. Warna gelap. Baik, ni stoking saya kata tadi. Stoking bergantung kepada kita punya stoking warna gelap ikut warna pants ataupun kalau tak ada sangat, asalkan dia gelap, boleh. Nampak tak dia duduk? Nampak tak pelakon hebat Bollywood tu duduk tetapi tak nampak bulu kaki dia. It's very, very nice. Baik, bercakap tentang kasut, ada dua jenis kasut bertali tau. Kasut, saya lupa nak beritahu. Okay, satu ialah kita panggil sebagai Oxford shoes. Nanti boleh tengok. Yang dalam gambar tu Oxford yang bertali tu. Okay, Derby bertali juga tetapi dia ada wing. Dia boleh buka macam tu. Nanti tengok. Tengok dekat internet apa itu dress shoes iaitu Oxford ataupun Derby. Derby, D-E-R-B-Y. Boleh, dua-dua boleh, tak ada masalah. Tapi dari segi formality, especially mereka yang pergi temuduga untuk jawatan pegawai tadbir diplomatik, saya mencadangkan supaya saudara tolong pakai cari kasut jenis dress shoes ni. Yang Oxford. Sebab Oxford ni sangat-sangat formal. Baik, siapa yang selalu pakai? Alah, kalau saudara-saudari seorang yang suksis, pernah jadi suksis, pernah jadi palapes, bukan palapes, suksis. Suksis selalunya lah akan pakai kasut jenis ni. Ini kasut yang dijahit penuh. Dekat dia punya tali ni dia jahit penuh. Kalau derby dia boleh dibuka macam tu. Dia punya wing kiri kanan tu untuk tempat ikat tali. Okay? Dan boleh juga pakai yang tidak bertali macam ni. Tidak ada masalah kalau mereka yang agensi yang lain lah selain kerajaan. Okay, baik. Now,
Inilah saya katakan law first. Ini dah ramai orang pakai. Saya nak maklumkan, ini adalah antara kasut yang ramai orang pakai pergi temu Google. Mereka tak pas, tak rasa ini adalah tak formal. Dari sini formal. Kerana kulit cipri. Bukan. This is informal. Casual ni. Law firm ni. Sebab apa? Satu, dia tidak ada tumit tu tidak ada. Jadi sebab itu ni dikatakan sebagai kategori yang casual. Okay, baik. Now, saudara-saudari, mari kita lihat bag yang dibawa ke tempat duga. Ini bag ni saya tak rasa sangat sebab kita dalam online. Jadi tak berapa pun penting. Jadi, saudara-saudara, kalau katakan kita duga biasa di luar, inilah bag yang saya sarankan, bukan backpack. Bukan backpack. Yeah? Ikut warna kasut is the best. Yeah? Yeah? Baik, now, kita pergi kepada perempuan. Syazana, ada tak soalan-soalan datang daripada apa ni lelaki? Kalau tak ada, saya nak tahu pada perempuan. Boleh tak kalau kita pakai belt tu warna lain? Warna selain lain? Hitam. Hitam, boleh. Boleh. Kalau katakan nak pakai pink coklat. Selain hitam, boleh. Boleh. Coklat boleh. Kalau coklat, kalau pakai tanda pinggang coklat, kasutnya mesti coklat. Dia tak boleh kasutnya hitam. Adalah menjadi satu jenayah image. Ini saya kata, jenayah image. Bagi mereka yang pakai tali pinggang warna coklat, kasutnya warna hitam. Ataupun tali pinggang hitam, kasutnya coklat. Dia mesti satu set warna. Maksud dia begitu. Bagi wanita, dia lebih sikit. Dia boleh pilih juga kasut warna navy blue. Navy blue. Ini saya akan terangkan kemudian. Lebih detail lagi. Dengan syarat, bagnya juga warna navy blue lah. Jangan berbeza dengan lain lah. Dari segitu. Okay, baik. Now. So, saudari, kita go pada wanita. Wanita pula, ya? Ada soalan, ya, Syazana? Yang tu je untuk lelaki. Okay, lelaki, ya? Okay, baik. Nah, mari saya terangkan untuk wanita pula. Baik, saudara-saudari, bila kita cakap soal pemakai wanita, ya? Ya, wanita, ini adalah antara contoh gambar yang saya dah compile. Compile, ya, bagi mereka yang nak pergi temuduga dengan pakaian, apa ni, baju kurung ataupun kebaya. Boleh pergi temuduga, tak ada masalah. Tapi the best baju kurung, ya, baju kurung. Baik. Saya terangkan saudara-saudari. Pertama sekali kita tengok dari segi wajah kita. Yang pertama sekali ialah pergilah temuduga walaupun di depan virtual dengan memakai makeup. Ya, yeah? Dengan memakai makeup. Pertama sekali ialah sebab apa? Sebab kulit wanita ni akan nampak kusam kerana dia nipis. Jadi kulit wanita ni lebih nipis daripada kulit lelaki. Jadi kulit lelaki ni dia boleh tahan lasak sikit. Wanita ni kalau dia tak makeup berhadapan dengan kamera, dia akan nampak kusam. Careful on this. So that's why walaupun temuduga secara virtual, tolonglah make up sedikit. Bukan make up macam pengantin tu ya. Ini make up ke pejabat. Bukan make up untuk pergi majlis kahwin. Tidak. Jadi make up pejabat ni very simple. Saudara sebelum grad, saya cadangkan saudara pergilah kursus make up. Ya, pergilah kursus make up. 10 minutes make up to the office. Selalunya macam itulah. 10 minit make up ke 20 minit make up ke office. Jadi pertama sekali bedak compact. Tolonglah pilih bedak compact yang serasi dengan warna kulit wajah kita test dekat sini, dekat your jawline. Kalau tak ada jawline, cakap anggaplah ada jawline kat sini. Test dekat sini. Okay. Kemudian, kalau boleh, saudari, kena pakai juga gincu ataupun lipstick. Warna yang sesuai untuk kita pakai gincu ialah warna yang ikut warna gusi sebelah bawah. Saudari, gusi sebelah bawah. Itu adalah warna yang formal untuk saudari. Saudari. Bukan saudari, ya. Saudari. Okay. Lipstick. Yang ketiga, yang wajib kalau boleh. Sebab kita di virtual ni, bagi orang yang matanya sepit, ada darah Cina for example, sangat-sangat saya galakkan pakai celak ataupun eyeliner. Saya tahu wanita paling benci pakai eyeliner sebab susah nak pakai, susah nak belajar. Pergilah belajar, belajar. Baik. Kalau katakan malas nak pakai yang pensil, pakailah yang jenis brush, yang jenis liquid, tak ada masalah pun. Ataupun saudara boleh pakai mascara. So, saudari boleh gantikan dengan mascara. Saya boleh terimalah mascara. Tiga perkara ni, tiga benda ni wajib ada pakai dalam beg. Wajib ada dalam beg tangan wanita, satu. Yang kedua, ketika temuduga, walaupun secara online, tolonglah make up dengan baik. Jangan biarkan muka kita tanpa make up ketika berhadapan dengan penemuduga kita. Okay? Baik, now, next. Saudara-saudara. Tengok dari segi rambut. Bagi mereka yang tidak bertudung, yang ini especially non-Muslim, walaupun temuduga kita berhadapan dengan kamera sahaja, tolong, kalau rambut panjang melebihi bahu, tolong ikat rambut tersebut sama ada saudara bun. Okey, kajian menunjukkan mereka yang rambut panjang suka lepas rambut ketika kita muduga. Dan saya nakal tau sebab apa? Saya sangat suka letak kipas dekat dalam bilik temuduga supaya biar kipas tu kena kat kita. Jadi kalau siapa rambut dia lepas memang habislah, memang dia akan tidak selesa. Sebab itu saudara,
tolonglah ikat rambut kita muda-muda. Sebab bila kita ikat rambut kita, kita akan nampak lebih formal, akan nampak lebih keterampilan yang lebih tinggi. Ya? Sama ada saudara-saudari nak sanggul ataupun nak ikat bentuk yang seperti ini, ponytail tidak menjadi halangan. Bagi mereka yang rambut pendek, paras daripada leher, para leher, asalkan dia disikat dengan rapi, jatuh mengikut alur, ya, alur dia yang natural, jatuh. Kalau dia belah tengah lah, belah tepi lah, dia jatuh dengan elok, tolong spray sikit rambut supaya dia tidak banyak bergerak dan mengganggu kita ketika kita sedang bercakap, berbual di temudu juga. Especially kalau rumah mereka tu ada kipas dan sebagainya, dia akan mengganggu kita punya percakapannya bila kita rambut kita bersepah ke. Hilangkan kentut angin dan sebagainya. Sebab itu, the best you go for sanggul, bun your hair or you ikat rambut. Yeah? Bagi yang perempuan, yang Muslim, ya, yeah, yang bertudung, sama ada saudara nak pakai shawl ke, saudari nak pakai bawal ke, shawl ataupun bawal, terpulang, tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Bawal ni segi empat. Sama kalau shawl ni segi empat. Empat, tak ada masalah. As long as dia menutup aurat dan juga nampak sesuai dengan wajah kita. Contohnya apa? Kalau saudara muka bulat, saya tak berapa galakkan saudari yang muka wajahnya round ni mengikat tudung, lilitan tudung dengan cari Shirin style. Shirin style ni yang melekat dekat kita punya apa? Kita punya dahi. Melekat, dia tak ada awning. Kalau boleh buatlah awning sikit. Kalau katakan nak buat itu juga, tolong make sure that dekat sebelah tepi ni ada bersudut sedikit supaya kita nampak wajah kita boleh dinampak tidaklah bulat. Dia akan nampak seperti oval sedikit. Jadi pandai-pandailah wanita ni, dia pandai cara cara mengikat tudung, eh. Lebih terer daripada makhluk lain, kan. Jadi sebab itu saudara-saudari yang mengikat tudung ni, pastikan bila kita nampak mengikat tudung tu jangan sampai dia menutup wajah. Ni contoh-contohnya ialah tudung-tudung yang bila dia jatuh, yang dia ada batu-batu kat tepi, eh. Nah, tudung. Dia jatuh kat sini. Bila kita bercakap dia mula ketik-ketik kat sini. Satu lagi tudung-tudung yang ada macam bila kena tiup angin dia jadi macam kat sini kat kanan. Kadang-kadang yang duduk dia letak macam ni. Kiri kanan pun ada tudung. Jadi bila kena tiup angin dia bercakap, mata pun menduga dekat dua-dua ni tau. Dua-dua ni. Dan juga dekat batu-batu tu. Satu lagi tudung-tudung ni. Baik, saya beritahu. Tudung semakin dia cerah, semakin dia formal, semakin dia gelap kurang formal. Kita nak mengimbangi dengan bajunya nanti. Bajunya nanti. Sebab apa? Baju daripada leher ke bawah, baju kurung, lebih baik pakai baju yang gelap. Gelap. Sebab nampak kita confident, nampak kita lebih serius, nampak kita lebih formal. Cuba bayangkan ni, siapa kalau kita lihat tokoh di negara kita ni, kalau kita lihat Tan Sri Zeti. Dia kan suka pakai baju biru tua, biru navy blue. Nampak? Aksesori dia cuma hanya pearl. Rantai pearl saja, rantai mutiara saja. That enough, nampak? Nampak? Bagi mereka yang nak pakai kerongsang, eh, kalau sebab di kat kamera nampak kan kerongsang. Pastikan kerongsang kita jangan besar daripada tiga ruas jari ni lah. Ni nombor satu dekat sini kiri, satu lagi dekat sini saiz kecil ni, saiz satu ruas jari sini, satu lagi dekat sini cukup. Dan elakkan tudung-tudung yang penuh dengan batu-batu. Kerana apa saudara? Saya risau begini saudari. Apabila kita pakai batu-batu yang banyak-banyak pada tudung, berhadapan pula dengan cahaya, dia akan bersinar-sinar. Jadi orang tak nampak gesi wajah kita. Nampak lebih pada batu-batu tu tadi. Jadi dia berikan impact yang kurang baiklah kepada penuh luka. Mata dia akan terganggu dekat situ bersinar-sinar. Apatah lagi kalau pakai kerongsang yang ni kat sini yang suka yang dia ada bergerak macam balung ayam tu. Yang itu tolong kita tak galakkan untuk saudari pakai pergi temu luka. Dia akan mengganggu, dia akan goyang. Sebab mata penuh luka, baik. Ini kalau siapa yang belajar NLP, Neuro Linguistic Program, apabila kita berhadapan dengan kontak mata, eye contact, kontak mata, pandangan seseorang di wajah kita hanya setakat mula-mula pandang mata, kemudian pandang dahi kita, kemudian dipandang mata balik, eye contact, kemudian dipandang kita punya pipi, kemudian kita pandang mata balik, pandang hidung. Dia akan ulang dekat situ. Dia tidak akan pandang bawah daripada hidung dan ke bawah. Kerana apa? Daripada hidung dan ke bawah, lazimnya 18X, tempat-tempat yang kita tak boleh perhatikan. Sebab itu, kalau saudari pakai kerongsang dekat sini, ganggu sini, apatah lagi penuh batu-batu dekat sini kita menunggu. Baju-baju kurung yang penuh batu-batu, dia akan mengganggu pandangan mata penuh menunggu ataupun orang lain kepada kita. Okay, eh? Baik, now ini tentang tudung. Baik, now, baju kurung, you can go for baju kurung. Baju kurung beginilah, saudara-saudari, saya bolehlah bagi kelonggaran. Kalau ikut saya, saudari, baju kurung, kalau boleh kurung tu kurung yang kurung tradisi, bukan kurung moden. Tapi bolehlah, ya. Asalkan dia nampak baju kurung, cutting baju kurung boleh. Ataupun kebaya. Kebaya pun hanya kebaya lah. Labuh sahaja. Ya?
Kalau dekat depan kamera ni, dia hanya setakat di atas je. Jadi kalau sesudah di bawah tu nak pakai kain batik tu pulang lah kan. Nah, asalkan jangan nampak bawah tu ya. Pastikan dia atas lah, nampak proper. Baik. Bercakap tentang corak ya. Bercakap tentang corak. Sorry ya. The best, pergi temuduga baju yang plain. Tidak ada corak. Begitu juga kemeja tadi untuk lelaki dan wanita. Saya cadangkan kalau boleh plain. Plain is the best. Saya tak galakkan jalur-jalur lah. Tapi kalau nak pakai, kalau dah itu je ada dekat lemari, cerudi saya pun dah tak ada duit nak beli baju, boleh tak pakai jalur-jalur. Asalkan jalur-jalur dia kecil-kecil, halus-halus, dari jauh tak nampak seperti dia pergi berjalur, okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, cerudi boleh tak pergi temuduga pakai baju kurung yang berwarna-warna, berbunga-bunga. Sebenarnya kan, bila bercakap soal corak di badan, badan ni kan, corak-corak yang formal ni selalunya garis-garis. Okay. Horizontal, vertical, diagonal, rang-rang style yang zigzag tu, geometric, plate, kotak-kotak eh. Kalau bunga-bunga ni sebenarnya dia nampak seperti bukan formal. Sebab itu kalau kita pergi ke luar negara, kaki tangan awam dia, syarikat dia, especially saya duduk di Jepun 6 tahun, saudari. Ketika berada di Jepun dulu, saudari, saya melihat orang-orang Jepun ni, dia tak ada baju pergi kerja bunga-bunga. Tak putih, hitam, jaket suit dia. Itu je, coklat gelap. Lain-lain tak ada. Sebab itu, kalau orang lawatan negara-negara luar kepada kita pun, kalau dia dalam keadaan formal, dia akan pakai baju warna tu je. Dia tidak akan pakai baju warna bunga-bunga. Sebab bunga-bunga ni bukan dikategorikan sebagai bunga-bunga yang, bukan dalam kategori yang formal tak sebenarnya. Macam saudara pergi mesyuarat, pakai baju Hawaii. Begitulah sebabnya, begitulah juga orang luar melihat kita. Pergi temu duga dengan pakai baju yang berbunga-bunga, macam tak serius. Sebab itu, bunga-bunga ni saya tak galakkan. Tapi kalau nak pakai Malaysian tropical, Cik Rudy boleh tak kalau pergi temuduga pakai baju bunga-bunga? Saya tak galakkan. Tetapi kalau ada yang pakai, saya hanya pejam mata je lah. Kalau saya penuduga, saya akan terganggu lah. Sebab bunga-bunga ni dia macam tak serius. Tak. Bukan main main lah. Bukan main main. Bukan serius. Dia macam main. Tak berapa kena pada situasi pemakaian tersebut. Hari tersebut ya. Okay, katalah nak pakai bunga-bunga juga. Boleh dengan syarat. Tu, macam dalam gambar sebelah kiri tu. Dari jauh, tidak seperti bunga-bunga. Nampak seperti abstrak. Boleh. Ini contohnya adalah baju dari segi baju dari jenis Japanese cotton. Kan bunga ni kecil-kecil kan? Bunga ni kecil-kecil. Lepas tu, dari jauh tak nampak seperti bunga. Okey, boleh terima. Nampak abstrak? Okey, tak ada masalah. Yang kita risau ni, bunga sebesar alam dekat badan dia. Sebenarnya kan, bunga ni bila kita pakai dekat badan, jangan pakai lebih, jangan lebih daripada kita punya besar tapak jari kita. Ada sel bunga. Okey, baik. Baik. Tentang baju kurung, yang best, saya dah tunjukkan gambar ni tadi, saudara. Semakin baju kurung itu gelap, semakin dia formal. Nampak? Nama biru tua tu. Nampak? Lagi gelap, lagi dia formal. Kalau cerah ni, dia approach juga. Tetapi dia tak, dia macam, you know, dia tak lah. Dia macam kita pakai suit jugalah. Kalau kita pakai suit warna gelap, kita akan nampak seperti confident. Ada level confident. Dan saya menggalakkan kalau saudara pergi temuduga, baju dah warna gelap. Kurung tu, kain ni gelap. Corak, baik. Cerudi boleh tak kalau kita pakai tudung yang bercorak? Sebenarnya saya tak galakkan, tapi kalau nak pakai silakan, asalkan dia cerah. Sebab apa saudara? Corak-corak pada tudung tu nanti akan distract pandangan penemuduga. Nampak tak? Distract pandangan dia kiri-kiri. Sebab lelaki dia tak pakai tudung, jadi dia tak diganggu oleh apa-apa, hanya pada rambut saja. Sebab itu lelaki saya tak galakkan warna dan rambut. Biar kekal rambut kita itu sebab dia akan tak mengganggu pandangan penemuduga. Sebab itu tudung kalau boleh, tudung yang tidak bercorak is the best. Berbanding tudung yang bercorak. Tapi kalau corak tu tidak kelihatan sangat, okey, boleh terima. Dan kalau dah pakai tudung bercorak, janganlah pakai baju bercorak juga. Jadilah seperti pokok Christmas berjalan. Tak maulah macam tu. Kalau boleh, kalau sini dah bercorak, sini plain. Kalau sini plain, dua-dua plain. Lagi bagus. Ataupun sini plain, sini bercorak. Tak ada masalah. Jadi maksudnya, kontra. Dan di badan wanita, selazimnya tidak melebihi daripada 4 atau 3 atau 4 warna. Ada image consultant kata 3, ada 4. Okeylah, 3 over 3 atau 4 warna. Jangan lebih daripada 4 warna. Baik. Satu lagi, corak dekat badan wanita hanya ada satu. Kalau dah pakai kat kepala, kat baju, kat kain. Jangan baju kain, baju lain, kain lain. Sekarang ni trend tau. Sebenarnya kan nampak serabut. Saya sebenarnya bila melihat keadaan ini, especially dalam keadaan suasana formal jangan akan nampak serabut. Tapi kalau kena majlis kenduri kendara, silakan. Itu adalah pilihan puan-puan. Baik, kita balik semula kepada yang seterusnya untuk wanita Selain daripada baju kurung kebaya, baik, kajian menunjukkan 90% wanita pergi temuduga, wanita Melayu pergi temuduga dengan pakai baju kurung dan juga kebaya. Banyak kebaya lah, banyak-banyak kurung lah, baju kurung. Baik, hanya 10% saja yang memakai baju dalam kategori western, iaitu 3-piece pantsuit ataupun 2-piece pantsuit. Baik, saya mencadangkan pergi temuduga, especially yang wanita,
oleh kerana ramai yang pergi temuduga dan pakai baju kurung. Why not saudari-saudari memilih baju suit untuk pergi temuduga? Tak ada masalah. Should be no problem. Saya galakkan sangat-sangat. Sebab apa? 10%. Katalah ada 5 calon terbaik nak dipilih. Tak tahu syarikat. Syarikat tak tahu nak pilih mana satu. Sebab dua-dua, 5-5 ni sangat terbaik. CGPA bagus. Experience bagus. Lepas tu dari segi behavior bagus. Komunikasi tip-top. English is the best. Kan? Lepas tu ada bahasa lagi asing. 5-5 ni sama. Macam mana nak pilih? Last kali dia tengok pemakaian. Okay. 4 calon pakai baju burung. Seorang pakai baju western. Yang lain daripada lain ni akan dipilih. Sebab itu saudara, tip saya, jika boleh, pakailah pakai wanita, pakailah 3-piece pencil atau 2-piece pencil. Maksud saya, pakailah blazer atau dekat atas tu. Baik. PR, boleh tak elak wanita pakai scarf? Bagi yang tidak bertudung, pakai scarf boleh dengan syarat. Scarf, eh? Scarf sama scarf. Baik, scarf satu ya. Scarf ni satu. Kalau leher kita tinggi, tinggi ya, panjang. Panjang, jinjang, boleh ikat scarf tu di leher. Macam pramugari style. Boleh tengok kat YouTube macam cara ikat scarf. Ya? Jangan terlalu serabut ya. Kemudian, kalau orang tu leher dia, wanita tu leher dia rendah, jangan pakai dekat scarf, dia akan jadi turtleneck. Dia akan jadi buruk. Pakailah di bawah kita punya collar, ikat dekat bahagian dada. Boleh tak TR kalau kami ni nak pakai tali leher yang tidak bertudung ya? Pakai tali leher, ataupun non-muslim. Boleh, pakai tali leher lelak wanita. Tak ada masalah pun. Should be no problem. Zaman sekarang lelak wanita kan dah equal dengan lelaki. Kan? Should be no problem. Yeah. Baik, TR, kalau kami tudung ni macam mana nak pakai suit dengan tudung ni? Tudung boleh dipakai di luar, boleh masuk dalam. Terpulang. Mana yang saudara rasa selesa, pakai. Kalau kita pakai kat dalam tu rasa macam kita nampak bahagian dada kita. Okey, pakai dekat luar tak ada masalah. Sebab sebenarnya bergantung kepada cara jahitan suit. Kalau jahitan suit tu tidak nampak seksi, dia tidak akan nampak seksi bahagian dada. Should be no problem sebenarnya. Tapi terpulang kepada kita. Eh? Collar, janganlah letakkan collar tu di luar daripada baju. Eh? Collar tu berada di dalam. Macam saya pakai ni sekarang. Bukan collar tu berada kat luar. Semua pakai kat luar. Biasa tak? Eh? Pakai dekat bahagian dalam. Eh? Baik. Bila cakap dengan suit ni, saudara. Okay. Bahagian bawah tu kain keseluar, itu terpulang. Sebab kita dekat atas, dekat apa ni, online ni tak nampak. Tapi kalau katakan temuduga kedua, kena pergi temuduga sekali lagi. Saudara-saudari boleh pilih sama ada nak pakai seluar ataupun nak pakai suit. Asalkan nak pakai seluar ataupun kain. Asalkan ya, warna dia sama. Atas bawah sama. Dia bukan blazer, dia mesti suit. Suit atas dan bawah sama. Jacket dan seluar atau kain sama. Kalau blazer, atas lain, bawah lah lain. Dan kalau boleh, suit, sorry, wanita ya. Kalau orang tu mempunyai perut. Janganlah pakai suit yang sebelah kanan, warna navy blue. Double breasted suit. Elakkan. Pakailah single breasted suit yang sebelah kiri. Two button, three button atau one button. Should be no problem. Yeah? Okay, baik. Now, kalau katakan pilihan kain. Pilihan kain untuk suit, sama ada saudara nak go straight cut, cutting. Kalau non-muslim, dia sangat suka pakai yang pencil shape dengan syarat ketika duduk, kain tersebut, skirt tersebut melebihi daripada lutut. Bukan bila terduduk, kain di atas paha. Dia dah jadi seksi. Bahaya. So, kalau boleh, pakai di bawah lutut. Maksudnya, bila terduduk, tetap di bawah lutut. Itu satu. Jangan ikut macam, ya. Jangan pakai ikut yang terlalu seksi ni ke atas. Atau di atas paha, belah lagi. Jenayah image. Dan satu lagi, boleh juga pakai jenis kain skirt yang A-line shape. A-line shape. Boleh. Dengan syarat, lebar bawah tu tidak boleh melebihi saiz pinggul ataupun bahu kita. So, lebahan bawah tu, lebar tu jangan terlalu lebar sampai menyapu lantai. Di lebar tu tidak boleh melebihi saiz pinggul ataupun kita punya bahu. Tahu? Baik, yang kain yang kita haramkan pakai, kot-anggut kita haramkan pakai pergi temuduga ialah kain bentuk mermaid. Bahaya. Jika berlaku apa-apa, berjalan susah. Mermaid shape is not formal. It's casual. So, make sure that pilih cutting yang betul ketika temudu juga. Okay, ataupun tak nak pakai 3-piece pantsuit macam ni, boleh pakai 2-piece pantsuit macam ni pun boleh, tak masalah. Yang bertutup penuh. Nah, ini kalau temuduga jawatan setiausaha, ramailah pakai macam ni. Should be no problem. Oh, yeah? Macam ni boleh. Yeah? Baik, ini saya dah berikan contoh. Contoh-contoh baju yang boleh dipakai untuk pergi temuduga. Nampak tak? Gelap. Ataupun tengah antara separa gelap yang tengah tu. Yang ketiga, yang paling hujung kanan tu. Itu boleh. Yeah? Boleh pakai temuduga. Nampak tak? Aksesori dia sangat minimal dan ini dalam kategori yang saya katakan sangat formal. Yeah? Baik, kasut. Ini kalau kata siapa kita temuduga yang cara bertemu bersemuka. Yeah? Kalau boleh, kasut kita kasut yang bertutup penuh. Ada sedikit tumit, 1 hingga 2 inci. Warna hitam, warna dark brown ataupun warna navy blue kalau jumpa. Kalau dah navy blue, dia punya beg tangan pun navy blue.
Kalau boleh buat samakan dengan warna beg tangan kita ya. Dia mesti palm slim beg. Cik Luli boleh tiar boleh tak kalau kita pakai 5 inci? Saya tak galakkan. Saya takut terplay out nanti. Kalau katakan kita tunggu duga dalam kita nak berjalan laju dan sebagainya, kita risau takut bahaya kepada kita. Pakai 1-2 inci pun sudah merai. Asalkan dia bertutup penuh. Ada setengah-setengah syarikat, company dia boleh benarkan yang sling bag belakang ni yang tidak bertutup. Okey, terpulang. Contohnya Malaysia Airlines. Boleh temuduga dalam keadaan di mana belakang dia tu tidak perlu tutup penuh. Depends. Kerana pramugari semua yang belakang dia tidak bertutup penuh. Jadi terpulang kepada saudari. Kalau katakan di sektor yang konservatif, carilah kasut yang bertutup penuh dan sedikit bertutup. Elakkan flat shoes ya saudari. Flat shoes ataupun wedges. Wedges still not yet being accepted as a formal shoes. So, tolong jangan pilih yang seperti ini. This is not formal ya. Masih boleh diterima lagi. Okay. Baik, beg tangan. Besar beg tangan kita bawa. Kalau kita berduga yang serial, make sure that ke beg tangan tersebut dalam keadaan di mana beg tangan tu yang jangan melebihi saiz pinggul kita. Jangan lebih daripada saiz pinggul kita. Kalau boleh, tak kecil sedikit. File pun jangan pilih bawa file yang besar-besar. File yang warnanya agak solid color. Navy blue, hitam kan, sesuai. Warna-warna mencolok mata kita kurang galakkan. Baik, ni tentang suit saya katakan. Inilah ada single breasted suit dan double breasted suit yang boleh dipakai. Orang yang punya berat perut, tolong elakkan pakai double breasted suit. Tolong jangan pakai double breasted suit bagi yang ada perut. Dia akan membungkus perut kita. Jadi tak nampak cantik. Double breasted suit ni macam film Kingsman lah. Single breasted suit ni yang single yang ada 3 button, 2 button atau 1 button. Should be no problem. Ini juga suit. Bagi untuk wanita kalau boleh, suitnya suit yang panjang menutup pinggul. Tapi jangan panjang sangat sampai ke lutut ya. Sampai ke peha, sampai ke peha tu jangan. Di atas sedikit daripada pinggul, bawah sikit daripada pinggul tu dikira okey. Sebab yang panjang-panjang tu, yang dikata sebagai muslimah sangat tu, dia akan jadi seperti raincoat ataupun winter coat. Jadi macam pelik sikit. Yang macam sebelah kanan ni cantik lah ni ya. Kalau katakan nak panjang pun tak peha lah. Jangan sampai ke bawah lutut. Ada orang pakai sampai bawah lutut. Itu jadi winter coat. Dia macam pelik sikit. Bukan formal tu. Okay. Baik now. Ni lah blazer. Yang kanan tu ialah suit. Suit tu penuh. Atas bawah. Baik now. Warna-warna saya terangkan tadi. Navy blue. Dark charcoal. Dua kali ni yang saya sangat galakkan. Dan antara common mistake ketika kita berduka secara online. Dia pakai baju kurung. Dia bersarungkan dengan blazer. Jenayah image. Jangan. East-east. West-west. Lagi satu, lelaki dia pakai baju batik pergi tunggu juga, pakaikan dengan blazer ataupun jacket suit. This is not a big no-no tak mau Okay, begitu bad combination, saya kata tadi. Dari segi tudung tudungnya tu tolonglah kalau dah bercorak, baju janganlah bercorak Begitu juga tali leher lelaki, tali leher bercorak, bajunya mesti plain. Jangan dua-dua bercorak, jadi macam zebra Elakkan yang ini. Okay, baik. Kita pergi ke segmen yang kedua. Segmen yang kedua, ini bagi tips-tips semuduga untuk online. Tadi kita dah habis tentang pemakaian. Syazana, kalau ada soalan untuk wanita, ada tak? Encik Rudy, kalau kita punya anak tudung tu, warna kontra dengan tudung, boleh ke? Tak galakkan. Okey, kalau warna tu warna bersebelahan, tak ada masalah. Tapi kalau warna, saya dengan menu anak tudung sama ada putih atau hitam saja. Ataupun skin colour. Putih, hitam, skin colour ataupun navy blue. Dia berlawan dengan kita. Dia tidak kontras sangat dengan navy blue. Okay. Ada soalan lain? Tak ada? Okay, tak ada. Baik, now. Kita pergi ke segmen kedua. Saya ada lebih kurang 20 minit saja lagi. 20 minit. 17 minit saja lagi. Baik, saudara-saudara. Berkenaan tips semuduga online ni, baik, temuduga dengan aplikasi video atau salian seperti Skype, Zoom, Webex, Google Meet, ETSA, sudah tidak sama ya. Jadi sebelum klik masuk tu, saudara pastikan tadi macam jangan jadi macam saya. Tiba-tiba terlupa kita mute microphone, jadi kita cakap sorang-sorang. Satu ya. Kemudian satu lagi, tolong tengok dari segi sambungan ya. Bila kita nak on tu, kalau boleh kita offkan dulu video suara dan juga kita punya video. Baru-baru kita sambung ya. Kemudian tenang, tarik nafas perlahan dan berikan salam. Assalamualaikum tuan, selamat pagi. Kemudian diam. Sambil tersenyum. Macam mana nak senyum? Sebut tiga. Tiga. Dalam hati jangan sebut tiga kat depan tu, nanti kena gelak So, dalam hati sebut. Nampak? Bila kita sebut tiga dia. Bukan tiga. Mula kita kanga. Tiga. Johor tiga. Tiga. Bukan tiga. Kelantan tiga. Kelantan kan tiga. Tiga. Dia tiga. Kemudian, senyum, pandang ke arah mata penemu duga. Macam nak pandang mata dia?
Senang je. So, saudara pandang ke arah saudara-saudari punya kamera. Kamera. Pak, ni yang saya tunjuk. Ni kamera. Itu kamera. Pandang ke arah kamera. Bukan tengok dekat gambar kita. Gambar kita yang keluar tu. Tengok ke arah ke kamera. Tunggu sehingga panel penemuduga memulakan perbualan. Baru kita mula. Kita jumpa pagi. Pagi tu. Assalamualaikum tuan. Selamat pagi. Dan duduk diam. Senyum. Ya. Yeah? Okey. Yang kedua. Tips yang kedua ya. Yang kedua. Ketika temuduga online, elakkan tangan di atas meja. Macam ni. Elakkan. Kita atas meja jangan. Kedudukan laptop dan tablet hendaklah selari di paras dada. Nampak? Kedudukan saya duduk selari dengan di atas bawah dada. Tolong adjust. 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 Adjust kita punya. Kita punya kedudukan kamera. Nampak? Dekat situ ya. Elakkan muka penuh skrin. Elakkan muka penuh skrin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini temuduga dekat skrin. Apatah lagi kalau mereka yang temuduga dengan menggunakan handphone. Tolong adjust. Buatlah dulu. Try run dulu sehari sebelum program dengan kawan, dengan mak, dengan adik dan sebagainya lah. Pakai handphone. Sebab ada setengah-setengah orang dia tak ada laptop, dia pakai handphone. Should be no problem. Tak ada masalah. Tak ada masalah ya. So, tolong jangan sampai penuh dekat kita punya muka. Baik, tips yang ketiga. So, saudara, ni. Kedudukan wajah dan badan di skrin. Nampak? Dalam gambar? Dalam gambar? Dia nampak bahagian kita punya sampai dada kita. So, sini. Nampak? Jangan terlalu atas. Tak nampak? Ada orang dia buat macam ni. Dia buat macam ni. Macam ni. Tak nak ya? So, saudara, dia mesti penuh. Nampak kita punya dah dada. Okay. Boleh? Boleh ya? Okay, baik. Now, tips yang ketiga. Ya? Yeah. Elakkan wajah penuh skrin. Begitu tadi ya? Ya? Yeah. Elakkan wajah penuh skrin. Seterusnya, eye contact pada kamera. Pastikan kontak mata di kamera dan wujudkan kontak mata dengan penuh di kamera. Bukan dekat mata, dekat skrin penuh juga. Di kamera. Ya? Yeah. Okay, ini teknik dia. Dan senyum. Nampak macam budak wajah budak lelaki ni ya? Okay, kemudian seterusnya, saudara ya? Pastikan data mencukupi dan rangkaian internet atau wifi berfungsi dengan baik. Okay. Bagi mereka, rumah-rumah mereka dalam keadaan liputan yang agak teruk. Baik, begini. Selanjutnya kita akan buat speed test. So, saudara pergi dekat speedtest.com, tengok kita punya tu. Dan saya sangat suka test setiap telco. Kalau Digi tak okey, saya sanggup beli SIM card Digi untuk saya buat semata-mata untuk temuduga. Sampai ke tahap itu, saudara saya buat. Maksudnya, kita kena pastikan kita punya data satu cukup. Kedua, malam tu janganlah tengok Netflix. Malam tu janganlah tengok video. Janganlah tengok YouTube. Pastikan data kita cukup. Yang kedua, wifi kita ataupun kita punya internet berfungsi dengan baik. Kalau kata kos tu agak teruk, hendak seribu daya kan? Tak hendak seribu dalih. Jadi sebab itu carilah kawasan yang sesuai untuk kita berduga. Walaupun berada di tengah hutan. Saya tengok ada kawan-kawan kita yang berada di Kelantan dan Terengganu ya. Saya cukup tabir lah mereka yang belajar secara online di dalam kebun ya, sebab nak dapatkan coverage tu ya. Dan bagi mereka yang berada di sekitar Lembah Kelang ni, kawasan bandar ni, kita banyak bersyukur tau. Kita dapat banyak apa ni, internet, wifi dan sebagainya. Okay, now. Ada soalan? Saya dah habis. Ada soalan? Saudara-saudara boleh follow saya. Encik Rudy, kalau kita pakai headphone tu, adakah nampak formal? Sebab mungkin headphone tu besar. So, adakah yang nampak formal? Baik, sebenarnya kan, saya galakkan pakai headphone. Sebab kalau kita buka macam ni, bagi mereka yang tidak ada tempat untuk persiaran, dia akan mengganggu sebenarnya kepada orang lain. Jadi, dan juga kadang-kadang ada suara masuk dan sebagainya, jadi dia akan mengganggu. Adalah lebih baik pakai headphone. Tidak ada masalah pun kalau nak pakai headphone. Should be no problem. Dia tidak mengganggu sebenarnya. Sebab ini adalah part of accessory. Tapi kalau katakan tak nak pakai macam ni, ni masih lagi okey. Ada lagi besar tu kan. Dia mengganggu. Tak mengganggu. Sebenarnya tak mengganggu. Kalau katakan susah sangat, cari pakai yang macam ni saja pun tidak ada masalah. Okey, satu lagi pasal background. Saya lupa nak pasal background. Kalau background macam saya ni, setakat macam ni tidak ada masalah. Yang saya risau adalah background yang macam menunjukkan katil kita. Elakkan background kita, background gambar kebahagiaan tempat tidur kita, katil. Kerana apa? Baju-baju kita. Sebab background yang belakang-belakang macam ada baju-baju, katil kita tu, dia, mereka boleh menilai pula behavior kelakuan kita. Pula online, beratas talian pula, temuduga dekat atas katil. Bayangkan katil tak ada kemas dan sebagainya. Elakkan kawasan-kawasan yang tak proper lah. Gitu ya, dari segitu. Okay, macam yang Syazana punya ni bagus. Okay, ke arah dinding, should be no problem. Sangat bagus. Sangat bagus. Okay. Okay, kalau untuk aksesori yang perempuan, boleh tak kalau kita pakai barang kemas, cincin? Boleh, boleh. Tak ada masalah. Baik, saya lupa cakap pasal aksesori perempuan. Perempuan ni ada 5 aksesori. Ya? 5 aksesori. 3 tadi tu habis dekat kerongsang. Kerongsang yang besar tu, tidak lebih dari 3 jari. 2 lagi kerongsang kecil lah. 3 kan?
satu lagi cincin, satu lagi gelang. Okey, enough. Nak pakai rantai, rantai setakat yang minimal. Contohnya rantai macam yang kalau pernah lihat datang si Zeti, dia hanya pakai pearl je. So janganlah dekat tangan kita. Masa kita bercakap, kadang-kadang kita tak bercakap. Kadang-kadang kita bercakap tangan kita kat atas. Jadi pastikan tangan kita berada di kat dada ni, dada ni, kawasan dada ni. Cakap kawasan dada saja. Jangan lebih daripada sampai sini. Ha, ini bukan. Di sini. Di sini saja. Yeah. So ketika bercakap dulu nanti, kan nampak gelang kan? So janganlah gelang banyak, seutas sudah cukup lah. Cincin satu, semua satu. Jangan penuh-penuh cincin. Itu Thanos. Boleh, tak ada masalah. Okey. Lagi satu yang pakai yang tidak bertudung, yang pakai anting-anting. Anting-anting yang pakai anting besar-besar. Bercakap-cakap goyang-goyang kat sini, goyang-goyang kat sini. Sebesar ni saja. Sini. Sini. Satu cukup. Ha, enough. Okey. Boleh. Lepas tu yang yang tak bertudung, boleh tak kalau kita ada macam bank yang dekat depan ni? Dia begini yang, tau. Yang berdahi. Dia macam cover dahi dia lah. Kan? Ha. Okey. Sebenarnya kan, asalkan dia tidak menutup mata. Okey. Asalkan dia tidak menutup mata kita. Yang saya risau ni, yang tuduk, yang rambut dia penuh. Dia pengen kat depan ni tau. Yang itu yang tak nak. Eh? Kalau boleh, jangan okay. Menutup mata. Macam saya dahi luas, jadi takkan tutup mata lah. Something like that. Okay, boleh? Okay, soalan lain? Saya rasa itu sahaja daripada penonton kita pada hari ini, Cik Lili. Okay, saya dah habis. Terima kasih pada semua yang dapat bersama saya pada pagi ini. Saya berharap apa yang saya share pada hari ini dapat diberikan diberi perhatian, beri manfaat pada semua. Dan yang tadi tu yang saya tunjuk dalam saya punya slide tu semua tu ada dekat dalam saya punya Facebook. Boleh dapatkan dari Facebook saya. Dan saya jemput ramai-ramai masuk ke dalam apa ni Telegram Memburu Kerja UPM. Yang mana kita akan post banyak kerja-kerja kosong di dalam tersebut. Menjadi nilai tambah kepada mungkin grup-grup Telegram lainlah yang sama-sama menawarkan kerja kosong. Jadi ini khusus untuk belajar UPM dan ada yang ingin masuk, should be no. No problem. Dan bagi mereka yang nak follow saya di Facebook, saya ada lebih kurang 16, dekat 16,000 followers. Saya share juga banyak tips-tips bagi pemakaian, ya, protokol etiket. Dan kalau sudah nak bertanya, bolehlah inbox saya terus di Facebook. Terima kasih Syazana, terima kasih Cem. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cik Lady. Bye-bye. Baiklah, terima kasih Lodi atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Dan terima kasih juga kepada penonton kita pada hari ini kerana setia bersama-sama dengan kami dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah sekarang. Jadi sebelum saya mengakhiri slot saya pada hari ini, jangan lupa untuk follow Facebook Cheng UPM untuk mengikuti update terkini festival ini yang semestinya membawa manfaat kepada anda semua. Saya doakan anda diberikan kesihatan yang baik dan semoga kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 dan kembali seperti sedekala. Jumpa lagi pada pukul 3 petang ini dengan topik yang lebih hangat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam hormat.